Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Vicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada Ayu Ting Ting yang membagikan kebahagiaannya bisa berlayar menuju rumah di selama 10 hari melakukan karantina di Novo Hotel Tangerang. Alhamdulillah, akhirnya hari ini Ayu Ting Ting bisa keluar menghirup udara segar dan bisa langsung bekerja dan juga politik karirnya seperti biasa. Terlihat di sini ada Ayu Ting Ting yang membagikan fotonya dalam sebuah mobil akan menuju ke rumah kesayangannya. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Namun sebelum itu, kita akan melihat dulu nih status terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini yang merasa sangat bahagia dan lega karena sudah keluar dari karantina di Novo Hotel Tangerang. Dan kita akan melihat status terbaru Ayu Ting Ting. Di sini Ayu menuliskan, "Alhamdulillah, we have finished quarantine new and already at home. Alhamdulillah, sehat semua, siap untuk kerja lagi guys. Fighting." Semangat untuk kita semua dan semangat untuk Ayu Ting Ting. Terlihat pancaran kebahagiaan nih di wajah Ayu, Syifa dan juga Bilqis yang hari ini keluar dari karantina selama 10 hari. Dan dari unggahan Ayu Ting Ting tersebut, sontak mengundang reaksi dari para sahabat. Kemudian mengomentari status terbaru Ayu Ting Ting tersebut. Salah satunya ada Bang Wendy Cagur, "Alhamdulillah, welcome back Bor Sikat. Wendy Cagur, kakak siap gebrakannya, hahaha." Dan juga dari Kiki Saputri, "Yeay, love you Ayu Ting Ting, yeay yeay yeay, tulis Ayu Ting Ting." Kemudian ada Bunda Erika Sudarsono, "Alhamdulillah sehat selalu Ayu, sayang semangat." Notikannya langsung dijawab oleh Ayu Ting Ting, "Amin tanteku." Hanya itu, di sini juga ada Audi Item, "Alhamdulillah sehat-sehat ya, love you Ayu." Notiknya dijawab langsung juga nih oleh Ayu. Audi Item, "Teteh cantik, amin, teteh juga sehat, love you." Terima kasih para sahabat. Dan masih banyak lagi nih komentar-komentar berdatangan dari para sahabat. Dari Ai Gun, "Kongres sudah keluar, gak sabar lihat kamu di TV lagi kesayangan." Rudy Kaila Kazakhtai, "Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, idola kumah ter the best pokoknya." Dan banyak sekali nih para fans mengomentari dan bahagia berasa syukur karena hari ini Ayu Ting Ting sudah keluar dari karantinanya. Dari Mutia Cahyani, "Alhamdulillah semangat kesayangan Ayu Ting Ting." Andi Photowalk, "Semangat Bu Ayu Ting Ting, semangat Bu Ayu, kita kangen banget lihat Bu Ayu di TV. Warga negara yang baik ini, namanya sopan beneran." "Alhamdulillah akhirnya keluar juga, sampai jumpa lagi hari Senin di KDI Bro, dilapor Pak." Wah wah, sudah banyak ternyata yang menunggu kehadiran Bu Ayu di stasiun televisi. Karena memang sudah hampir setengah bulan ya Ayu tidak mengisi layar kaca. Tentu saja para fans banyak yang sangat merindukan Ayu Ting Ting. Dari Ai Gun, "Welcome home cantik, udah kangen banget nih, gak sabar mulai aktif kerja, love you Ayu Ting Ting." Terima kasih Ai Gun. Kemudian juga dari sahabat kita nih, dimana di sini Ayu Ting Ting memberikan noti kepada Krisna Fahreji. Dan di sini terlihat ada gantungan berupa foto kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahreji serta Bilqis. Dan di sana bertuliskan, "Ibunda Bilqis dan Uwa." Wah wah, kangen sekali sepertinya Ayu Ting Ting sama Uwa Krisna ya. Sampai-sampai berdoti Krisna nih, Mbak Krisna, Kak Ayu sudah sangat kangen nih. Semoga besok bisa bertemu lagi dan langsung kerja bareng. Bahkan
bisa main TikTok kan bareng lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah hari ini Ayu Titik langsung ngemaini dengan Alfa Amin. Wah, Alfa Enggar langsung ya bisa silaturahmi nih bersama sahabat tercintanya itu. Bilgis Merah Rajeng juga sudah kumpul bareng dengan nenek tersayangnya. Dan di sini bertulisan, alhamdulillah cucu ibu sudah pulang sampai mau ikut arisan saking kangennya. Dela-ela sayang Umi, sehat terus ibu, Mom Aiting sama Ikias. Inilah kebahagiaan dan kebersamaan Mom Aiting bersama sahabat-sahabatnya yang sedang arisan sore ini. Sehat bahagia selalu untuk Mom Aiting. Semoga persahabatan dan juga pekerjaannya selalu dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Untuk Ikias yang selalu ikutan bersama nenek tersayangnya karena memang sudah lama tak bertemu. Dan di sini juga ada informasi selanjutnya nih dari Lia Putriana 6696 Desember 17/2021 nih. Ini ada artikel yang menuliskan Ayu Ting Ting kabarkan pulang dari karantina dipuji sobat. Hingga fans ramai curhat begini. Ayu Ting Ting memang salah satu artis yang sangat luar biasa. Mematuhi segala protokol kesehatan dan anjuran pemerintah yaitu karantina selama 10 hari dan dilaksanakannya secara baik dan juga teratur. Terbaru datang dari Ayu Ting Ting yaitu penadu cantik. Ayu diketahui sempat menjalani karantina setelah kepulangannya dari liburan di Amerika Serikat. Tak hanya sendiri, Ayu berlibur memboyong sang buah hati Bilqis dan juga adik tercintanya yaitu Syifa. Sehat semangat untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu sukses, amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga ada berita terbaru yang sangat hangat nih. Kongres buat Kak Ivan Gunawan yang katanya hari ini sudah melahirkan sang buah hatinya. Jenis kelaminnya laki-laki, lucu banget. Dari AI Gun telah lahir Miracle Putra Gunawan yang lahir jam 4 tadi subuh nih pemirsa. Ada-ada aja kelakuan dari Ivan Gunawan yang sudah tidak sabar menggendong dan mempunyai anak nih. Bahagianya ini dibagikan langsung di Brodies TV ketika Ruben Onsu bertanya kenapa pakai daster. Dan di sini Ivan Gunawan menjawab bahwa dirinya telah melahirkan seorang putra nih dari rumah sakit baru saja. Dan inilah putranya yang sangat dia sayangi, namanya Miracle Putra Gunawan. Wah wah, ada-ada aja ya kelakuan dari Kak Ivan Gunawan yang selalu membuat heboh pemirsa. Panggilannya Uncle dan lahir dari pasangannya bernama Nyonya Neva. Wah wah, penasaran kan siapa Nyonya Neva tersebut? Jangan lupa, nanti pasti akan dibahas lagi nih, apalagi kalau sudah ada Ayu Ting Ting. Seruan luar biasa pastinya akan pecah hari Senin besok nih pemirsa. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu dan juga Ivan Gunawan hari ini yang mana sangat menggemaskan. Dan di akhir segmen di sini ada wajah terbaru nih dari anak Ivan Gunawan yaitu Uncle. Dan inilah wajah Miracle Gunawan, anak dari Ivan Gunawan pemirsa. Walaupun hanya sebuah boneka, tapi semoga ini menjadi doa ya bagi Ivan dan juga pasangannya. Siapapun itu, semoga deh dilancarkan. Dan semoga semuanya akan menjadi indah di tahun baru 2022 nanti. Amin ya robbal alamin. Heran unggahan tersebut dikomentari oleh para sahabat. Sumpah kayak asli loh, sayang love you, tapi kok babynya imut. Masih banyak lagi komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya karena merasa bahagia hari ini Ivan Gunawan sudah mempunyai anak tampan nih. Semangat untuk Ivan Gunawan. Bagus juga untuk Ayu Ting Ting yang hari ini sudah bebas dari karantina. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.